Shalom. Selamat datang kembali kita bertemu dalam program Word of Wisdom. Hari ini kita membahas orang yang bersyukur adalah orang yang berkata-kata berkat. Amin. Kita membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan, bagi saya. Amin. Hari-hari ini kita melihat banyak orang tidak bisa mengucap syukur. Dan itu sangat berbahaya. Saya mau katakan, orang yang tidak mengucap syukur itu berdampak negatif. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, orang yang bersungut-sungut akan dibinasakan. Pagi ini Tuhan mengingatkan, kalau kita masih bersungut-sungut di dalam pekerjaanmu, karirmu akan dibinasakan. Kalau kita bersungut-sungut dalam pelayananmu, pelayananmu akan dibinasakan. Kita katakan pagi ini kita merubah. Kita datang sama Tuhan minta ampun. Tuhan, pagi ini saya mau mengucap syukur. Saya mau berterima kasih. Saya mau taruh hidup saya penuh dengan ucapan syukur. Langkah orang yang mengucap syukur ketika kita berkata berkat. Di dalam mujizat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Ketika roti tersebut memultiplikasi menjadi memberikan makan 5.000 orang dan di sisa 12 bakul. Tuhan Yesus berkata, dia mengangkat roti tinggi-tinggi dan mengucapkan berkat dan mulai memecah-mecahkan. Mujizat terjadi ketika kita mengucapkan berkat. Amin. Hari ini kita mau belajar sebagai ini, mengisi hari kita dengan ucapan berkat. Berkati keluargamu, berkati pekerjaanmu, berkati bisnismu, berkati sekelilingmu, berkati orang yang membenci engkau. Engkau sedang melakukan mujizat yang besar. Amin. Tuhan tidak akan membinasakan engkau, tapi Tuhan akan memultiplikasikan. Tuhan akan menambah. Tuhan akan memberikan talenta-talenta yang baru ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang yang mengasihi Tuhan mengucapkan kata-kata berkat. Mulai hari ini kita mulai dengan gaya hidup sederhana. Dari mulut ucapkan berkat, ucapkan sebuah kata-kata positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pagi ini Tuhan ingatkan untuk kami mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan memberkati Bapa, pagi ini kami berdoa memberkati keluarga kami. Kami berdoa memberkati pekerjaan kami. Kami berdoa memberkati bisnis kami. Kami berdoa memberkati pelayanan kami. Kami berdoa memberkati aktivitas kami. Kami berdoa untuk memberkati orang yang membenci kami. Karena kami tahu ada mujizat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mau bersama-sama berdoa, mengucap syukur, Bapak Ibu bisa hubungi WhatsApp di bawah ini. Kita bersama-sama mengucapkan berkat. Bangsa Indonesia akan dipulihkan ketika anak-anak Tuhan, orang-orang berseru memberkati bangsa Indonesia. Tetap semangat, tetap sukacita, selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.